and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Kenapa? Apa itu salah? Ya Tuhan, Liana tak mengerti kenapa ada orang seperti Rio. Bukannya merasa bersalah, malah bertanya. Kenapa kau sangat menjengkelkan? Kenapa kau sangat tidak punya hati? Bos sombong, jika kaki mereka patah, apa kau tak kasihan dengan keluarganya? Liana sudah kehabisan kesabaran melihat tingkah keterlaluan laki-laki itu. Kenapa mereka tidak becus dalam bekerja? Bukankah sepatutnya mendapat hukuman? Memangnya harus seperti apa yang becus di mata laki-laki ini? Yang Liana lihat, semua pelayan bekerja sangat baik padanya. Kurang hormatkah mereka menurutnya? Pikiranmu lah yang tidak becus. Kau yang terlalu berlebih-lebihan, sampai tak bisa melihat kinerja orang lain. Tapi nyatanya memang begitu. Aku menyuruh mereka mengurusmu, tapi makan saja kau tidak dikasih. Bagaimana aku tidak menghukum mereka? Sudah kubilang, anakku tak boleh kekurangan gizi. Rio mengangkat bahunya sangat santai. Mulut Liana mengatup mendengar perkataan Rio, kemudian menghela nafas panjang. Jadi, dia betul-betul tidak mengetahui semuanya, apa yang terjadi kepada bayinya. Wajah Liana memerah karena bingung. Ada apa denganmu? Ucap Rio. Tidak. Liana gugup. Jadi, pelayannya dia suruh meloncati jendela karena tidak mau makan demi menjaga gizi bayinya. Dia menarik nafas berat, tak mampu mengatakan apapun lagi. Jadi bagaimana, Liana? Tentukan pilihanmu sekarang. Kau makan atau aku menyuruh mereka semua melompat di depan matamu. Melihat Liana mematung tak berkutik, Rio yakin dirinya sudah menang. Dengan mantap, dia berjalan ke dekat gadis itu, menarik tangan Liana kembali ke kursi lagi. Rio mengaduk makanan di dalam mangkuk tanpa peduli dengan respon Liana. Buka mulutmu. Dua pasang mata mereka saling beradu beberapa saat sebelum Liana menuruti perkataan Rio. Ragu dia membuka mulut menerima suapan pertama dari tangan Rio. Gadis itu mulai mengunyah bubur di dalam mulutnya. Entah apa yang dia pikirkan, Liana menelan bubur berlahan. Pikiran melayang entah kemana-mana. Apa yang harus aku katakan kepadanya? Dia pasti sangat terkejut jika mengetahui kenyataan ini. Liana menundukkan kepala, kemudian memandang kosong ke mangkok bubur. Keadaan di dalam kamar itu sudah bisa dibilang aman. Arman menarik nafas lega dan membawa semua pelayannya keluar dari sana. Pria tua itu tersenyum penuh arti ketika melihat tuannya berhasil membujuk Liana. Ya, meski sempat membuat jantung Arman hampir lepas lagi. Liana tidak suka makan bubur yang terlalu banyak ditaburi daun bawang. Pipinya terasa kembung, geli dengan teksturnya yang terlalu lembek. Dia menutup mulut dan mengabaikan suapan ketiga dari Rio. Perutmu akan sakit jika diisi makanan keras. Jangan membantah. Buka mulutmu, ucap Rio. Dia bisa membaca pikiran Liana
Mau tak mau, Liana menuruti lagi perkataan Rio. Rio terus menyuapi Liana hingga bubur di dalam mangkuk itu benar-benar tandas. Ada rasa aneh di hati Liana melihat Rio masih peduli padanya. Tidak, tepatnya dia peduli kepada anak yang dia harapkan. Padahal anak itu telah tiada. Bersikap baiklah selalu. Jika tidak, aku akan melakukan hal yang tadi di depan matamu lagi. Mengerti? Liana mengangguk kelemas. Dia sangat takut jika Rio benar-benar melakukannya. Ya, akan merasa sangat bersalah membuat semua orang dalam kesulitan karena dirinya. Aku orang pemarah dan tidak berperasaan. Jangan memancing amarahku lagi ke depannya. Bekerja samalah dengan para pelayan. Jangan susahkan mereka. Tidak Liana pungkiri, Rio benar dengan kata-katanya. Dia memang tidak berperasaan dan pemarah. Tapi satu yang dilihat Liana, di balik sisi jahat Rio juga tersimpan sedikit kelembutan. Ingat, itu hanya sedikit. Tidurlah. Kumpulkan tenagamu untuk membalasku. Rio menutup selimut sampai ke dada Liana. Wanita itu menyilangkan kedua tangan. Mungkin menduga Rio akan melakukan sesuatu padanya. Bibir Rio berkedut membayangkan apa yang ada di dalam pikiran Liana. Keesokan paginya, Liana membiarkan pelayan melakukan tugas seperti biasa. Dia tidak membantah saat mereka membantunya mandi dan berpakaian. Liana juga memakan makanan yang diantarkan ke dalam kamarnya. Bukan hanya nyawa Liana yang terancam jika dia berani membantah pada Rio, tapi semua orang di dalam villa. Nasib Arman dan pelayan sekarang tergantung pada kepatuhan Liana. Lagian, dia juga lelah melawan pria itu. Rio, si CEO sombong berkuasa, sangat mendominasi, akan selalu sukses mengalahkan Liana. Paman Man, aku bosan di dalam kamar. Bolehkah aku menghirup udara di halaman villa? Tanya Liana pada Arman. Pria tua itu berpikir sejenak. Arman takut Liana akan melakukan kesalahan lagi. Liana tersenyum melihat kekhawatiran di mata Arman. Jangan khawatir, Paman. Sekarang aku akan mengikuti perkataanmu, ucapnya. Arman bernafas lega. Terima kasih, Nona. Aku sangat menghargai pengertianmu. Tapi aku harus meminta izin pada Tuan Muda. Dia tak berani memberi izin. Baiklah, Paman, jawab Liana, membiarkan Arman pergi dari hadapannya. Hari itu akhir pekan. Rio akan berada di villa sepanjang hari. Arman mencarinya ke ruang membaca dan langsung menyampaikan permintaan Liana. Nona sudah berjanji tidak akan membuat masalah. Kau yakin dia tidak akan melakukan hal menyebalkan lagi? Mata Rio tak lepas dari buku yang dia baca. Aku akan mengawasinya, Tuan Muda. Kenapa kau sangat peduli padanya? Kau hampir kehilangan kakimu tadi malam. Tentu Arman tak lupa dengan kejadian tadi malam. Jika Liana tidak bergerak cepat, kaki tua Arman mungkin sudah patah karena melompat dari lantai 3. Sebab itu, Arman merasa ingin membalas budi pada gadis itu. Jika Nona Liana dikurung terus, dia akan stres dan bisa saja melukai dirinya. Aku yakin Tuan Muda tak ingin itu terjadi. Sebaiknya beri dia sedikit saja.
Sebaiknya beri dia sedikit kebebasan di dalam villa ini, ucap Arman. Rio membalik halaman bukunya. Suruh dia sendiri yang meminta langsung padaku, ucapnya tanpa mengangkat wajah. Sedikit lega dan banyak takutnya. Arman mengangguk. Dia berpamitan keluar dari ruang baca, lalu mencari Liana ke kamarnya. Wanita itu terlihat cemas menunggu jawaban yang dibawa oleh Arman. Bagaimana, Paman Man? Dia mengizinkanku? Tanya Liana, begitu melihat Arman. Sangat tak sabar, dia ingin menghirup udara segar di taman. Tuan ingin Nona meminta izin sendiri padanya. Masih saja mengutamakan sifat bosnya. Liana memutar mata, membayangkan muka datar Rio mengatakan hal itu. Baiklah, aku akan mencobanya. Tapi Nona, Arman mencegah kaki Liana yang baru satu langkah. Aku yang bertanggung jawab untuk ini. Kuharap Nona Liana tidak membahayakan nasib semua pelayan. Aku mengerti, Paman Arman. Sudah cukup bagiku pertunjukannya tadi malam, jawab Liana tenang. Dan satu lagi, tuan muda orangnya yang keras. Nona bersikap baiklah, pannya. Liana mengangguk paham. Selama ini hidup yang telah dilalui bersama Rio sudah cukup baginya membaca sifat Rio yang sulit mengontrol emosi. Melawan Rio hanya akan membuat dia terkurung dan stres berkepanjangan. Liana ingin bangkit. Dia berusaha tegar dan tak akan terpuruk lagi atas kematian bayinya. Di depan pintu ruang baca, Liana menghentikan kakinya, menunggu Arman memberitahu kedatangannya pada Rio. Dia bisa mendengar percakapan Arman yang hanya dibalas gumaman tak jelas oleh Rio. Pria tua itu kemudian menyuruh Liana masuk. Silahkan, Nona Liana. Apakah Rio akan mengizinkan Liana keluar dari villa itu? Apakah ada sesuatu yang direncanakan Liana sehingga begitu memaksakan diri ingin keluar dari bangunan itu? Akankah Liana berterus terang kepada Rio jika bayi mereka telah tiada?